Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Sudut Simpang 5, sudut ternyaman untuk diskusi yang bergizi dan mengedukasi. Masih bersama saya, Dr. Hasan Bayuni, dan sahabat saya, Hari Satrio. Kali ini kita berada di tempat yang tidak biasa. Ora kaya biasane. Nah, biasanya kita melakukan podcast di studio kita. Nah, saat ini kita melakukan podcast di tempat yang sangat spesial, di rumah dinas Bupati Kebumen. Nah, tentu sudah bisa ditebak siapa tamu spesial pada podcast kali ini, yaitu Bupati Kebumen yang biasa dipanggil dengan Gus Yasid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Dokter Hasan Bayuni dan rekan. Yeah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada sesuatu yang membuat saya selalu penasaran ini Gus. Setiap ketemu Gus Yasid, itu wajahnya kelihatan seger, cerah, dan bersinar. Nah, kalau bahasa anak mudanya itu glowing Pak Gus Yasid. Nah, ini resepnya apa nih Gus? Padahal kan sibuk sekali Gus Yasid. Waduh, ini kan penilaian Dr. Hasan saja. Wah, ya. Iya. Saya sendiri kan juga tua, Mas, sudah 62 tahun. Oh, 62. Oke. Bercucu 4. Jadi masalah keseharian ya biasalah, seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Ketika kerja, ya kerja, fokus dan enjoy dengan senang hati menerima amanah ya dari masyarakat untuk melakukan tugas sehari-hari. Dan ketika capek, namanya manusia tetap capek, Mas. Yeah. Tapi ya kita istirahat. Jadi tidak ada konsep apapun. Jadi laki-laki pakai apa, sabun atau apa. Nah, biasa natural. Berarti kuncinya enjoy, Gus. Senanglah dengan saat senang hati. Apapun yang diterima, kita enjoy. Semua sudah ada yang atur. Okay. Kalau sudah enjoy, memang semuanya jadi nyaman. Nyaman ya. Atau mungkin suka pijat? Mungkin. Ya, biasa kalau pijat ya setengah bulan sekali atau sebulan sekali. Tergantung nanti kondisinya. Ya biasa manggil pulang pijat. Dari panggil biasanya Mas Haris. Oh iya. Sama Gus, saya itu ya sebulan dua kali lah pijet. Oh iya, ya, walaupun dokter tapi ya orang Jawa Gus, jadi pijet tetap. Ya. Ini Gus, sudah sekitar 1,5 tahun ya Gus Yasin memimpin di Kabupaten Kebumen. Apa sih perkembangan dari 1,5 tahun terakhir ini Kabupaten? Terima kasih, saya dilantik pada 1 Februari 2019 sebagai bupati menggantikan bupati sebelumnya yang ada masalah. Dan alhamdulillah dari kondisi 1 tahun saya dilantik 2019 ini, capaian-capaian sudah kita raih, terutama terkait dengan dari PPK WTP 3 kali berturut-turut, 2017, 2018 dan 2019. Yang tadinya ya memang pernah ada WTP tapi tidak berurutan, ada putus-putus. 2019 ini hat-trick berarti. Hat-trick. 2019, 2012 dapat, tapi 2013 tidak dapat. Dan 2014 dapat lagi. Nah, 2015 enggak dapat, 2016 enggak dapat. Nah, ini 2017, 2018, 2019 dapat dari WTP. Dan ini dapat reward juga dari pemerintah terkait dengan anggaran 34 miliar per WTP kan lumayan. Wah, lumayan ya. Itu PIB dapat kita. Itu apa kuncinya kita bisa mempertahankan WTP lagi? Ya, ini komitmen kami kepada pemerintah, semua OPD, agar masalah penggunaan dana dan lain sebagainya ini juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan penyerapannya juga kita pantau, dan semua OPD ini alhamdulillah berkomitmen, karena kita kan tim, Mas. Pemerintah daerah itu kan tim. Ini harus kompak, harus apa, kerjasama dengan masing-masing OPD, tinggalkan egois. Yang masing-masing di OPD, biasanya kan OPD ada egois ini. Nah, sekarang adalah kita tim yang harus bekerjasama untuk membangun masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan keuangan dengan baik, dan alhamdulillah kita 3 kali berturut-turut WTP, dan ini baru dicapai pada periode saya. Ronaldo sukanya hat-trick ataupun Rossi nyalip di nyalip di.
Apalagi Gus kira-kira yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun ini? 1,5 tahun banyak, kita juara 4 kabupaten terbaik di Indonesia terkait dengan penghargaan tim TAPD, tim anggaran TPAD, tim percepatan anggaran akses keuangan daerah. Ini kita ada Kabupaten Kebumen, Kediri, yang dua luar Jawa. Itu nasional berarti. Nasional, ya? Presiden itu yang balihonya di Pojok Alun-Alun. Oh iya iya. Itu kan yang salaman dengan presiden. Satu itu, yang kedua banyak sekali penghargaan-penghargaan terkait dengan kota layak anak. Kita sakit yang tadinya C sekarang sudah B, perpus yang tadinya C sekarang malah langsung loncat A, tidak boleh B, perpustakaan. Daerah. Ini tadi nilai A loh. Sekarang nyaman memang perpustakaan untuk. Iya nyaman lah, ada gedung filmnya, ada teman-teman main dan akses semua teman-teman UMKM di sana silahkan. Hal-hal kualitatif kayak gini yang tidak banyak paham. Ya, yang kedua adalah masalah MPP, mall pelayanan publik. Mall itu di Jawa Tengah baru dua waktu saya di dengan Banyumas dan Kebumen, yang lain belum ada. Jogja aja belum ada MPP. Kita sudah ada MPP, di sana ada 250 pelayanan publik. Oh, one stop service gitu. Iya, jadi sanggon sak kabehane, Mas. Oh, iya. Istilahnya apa? Memangkas birokrasi itu, ya, jadi langsung masuk sana udah nggak perlu one stop service ya. Iya. Dan ini juga kemarin baru saya komitmen dengan imigrasi ya untuk membuat paspor di Kebumen, dan perlu di Cilacap ataupun Wonosobo. Dan kita banyak dan mereka masyarakat sangat apresiasi ya, dan terima kasih. Itu memungkinkan Gus paspor kita di... sudah MOU. Oh sudah ya. Kecuali pelayanan paspor yang hilang ataupun rusak memang harus dicacah, tapi yang baru ganti paspor apa lama yang baru itu sudah cukup di sini. Ini paspor saya habis 2020. Oh iya, silakan aja ke MPP udah. Oh iya. Habis kecil aja mau jajan. Ini kan untuk mengurangi apa ya? Ya masyarakat keluar dari banyak yang jam apa umroh haji, umroh ini kan banyak di sini. Jadi enggak perlu jauh-jauh lah. Iya. Soalnya hampir tiap bulan sering dengar orang Kebumen itu berangkat umroh, dan tapi itu, harus ke Cilacap. Itu diresmikan oleh Profesor Dia dari Kementerian ATR, Kementerian apa? Pan-RB. Pan-RB. Adanya Pak Tito Karnav ya. Profesor Dia, Natalia masalah. Kalau ini Gus, beberapa waktu terakhir kan kita sering mendengar terkait dengan geopark. Oh ya. Nah itu kan sepertinya juga muncul di saat kepemimpinan Gus Yassin. Ya. Memang itu bisa dijelaskan. Geopark Karang Sambung, Karang Bolong setelah kita mengadakan apa ya? Oh berarti dua ya yang Karang Sambung dan Karang Bolong. Itu kan anu satuan yang bisa dipisahkan. Oh iya iya. Karang Sambung itu kalau kepalanya ekornya di Karang Bolong. Karena itu satu satuan. Oh iya iya. Dan ini kan kita sudah paparan di kementerian waktu itu di depan para penilai bahwa kita mengajukan Geopark Karang Sambung Karang Bolong sebagai geopark nasional. Dan alhamdulillah pada tanggal 30 November 2018 di Pongkor Bogor, Geopark Karang Sambung Karang Bolong ditetapkan sebagai geopark nasional. Apa geopark nasional itu? Apa geopark itu adalah taman bumi, Mas. Itu meliputi 118 desa dan 12 kecamatan yang ada di kawasan geopark. Dan itu taman bumi yang memang sudah diakui oleh nasional bahwa ini memang peninggalan ataupun sejarah tentang Kebumen, bumi. Jadi kalau Dr. Hasan nanti ingin tahu secara mendalam masalah geopark ini, silahkan ke LIPI, di sana ada sejarah berjuta-juta tahun yang lalu bagaimana terjadinya Pulau Jawa. Ini di Karang Sambung, Mas. Semua ahli geologi pernah belajar ke sana, ahli bumi. Katanya laut purba apa ya kayak gitu ya? Iya, karena dulu dasar laut juga angkat naik. Jadi ada lantainya, ada bebatuan yang muncul di Karang Sambung itu dulunya 50 km dari bawah laut. Dan itu ditemukan situs-situs yang ada di situ, kayak kerang yang sudah umur berapa tahun. Itu sejarah. Orang Belanda, orang Jepang sudah ke sana untuk mempelajari itu. Tapi kita kadang-kadang orang bumi nggak tahu. Tapi mbak-mbak kita, buyut-buyutnya sudah bisa menemukan karang sambung, karang yang tersambung itu. Itu kan sangat luar biasa. Oh iya, karang yang tersambung. Itu luar biasa. Dan tahun ini kemarin kita ajukan untuk menuju UNESCO Global Geopark UGG
dan ini nanti ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi, yang mudah-mudahan nanti 2021 bisa menjadi apa? Global. Oh, malah internasional ya. Internasional itu juga dunia. Nanti yang memasakkan sudah dunia mas, nggak Bumi nggak Hasan, tapi sudah dunia. Mengkampanyekan tentang UGV. Besok banyak lihat bule di sini berarti. Oh iya. Cuma saya pesan karena itu intinya adalah untuk kesejahteraan. Oke. Okay. Jadi budaya tetap harus kita pertahankan, budaya Kebumen dengan masalah tari-tarian dan lain sebagainya itu tidak boleh hilang dari Kebumen. Hmm. Tetap kita orang Kebumen mas. Jangan terus orang barat kesini kita dari barat-baratan. Iya. Yeah. Paling tidak ekonomi Karangsawi juga ya, terangkat. Ya, ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat. Iya. Yeah. Itu loh. Bikin-bikin homestay di sana. Kemarin juga saya sudah ngopi bareng di Karang Sambung terkait dengan apa ya COVID lah, mengenai masyarakat bagaimana sih adaptasi kebiasaan baru, terus masalah kilpak juga saya singgung, dan mereka ternyata juga kafe juga. Mau saya sendiri 62 tahun di Kebumen tahu kalau kita kaya seperti itu baru kemarin. Karang Sambung apa sih biasanya cuma kesana, kesana main-main aja. Ada ya, sejarah Hamburg. Ada dua inovasi juga yang salah satunya juara dua. Ada yang kemarin yang waktu COVID ya, COVID kita juara dua ya. Juara dua. Yang pertama adalah masalah hotel. Terus masalah pasar modern dalam situasi COVID ini seperti apa? Layanan terbaru. Responnya gitu ya. Tata cara pemerintah dalam mengelola. Oh, okay. Dan alhamdulillah kita bukan lima inovasi yang dua sudah juara dua nasional. Ini juga ada rewardnya masing-masing. Di dua yang empat. Dua inovasi hotel dan hotel pasar modern. Oh, hotel dan jadi katakanlah kalau di hotel itu kan biasanya kan bertingkat-tingkat, jadi yang tingkat yang satu untuk orang yang usia umur muda, terus anak-anak berapa, ini berapa, jadi kan itu kan kita tekankan pada pemilik hotel. Mohon maaf Gus, ini ada garam. Apa itu Gus? Ini adalah garam. Garam ini baru saja kemarin masuk top 99. Terus kita diuji lagi, akhirnya dan alhamdulillah ini masuk top 46. Menyisihkan inovasi seluruh Indonesia, ribuan inovasinya. Jadi 45 ini masuk top 45. Apa keunggulannya? Keunggulan garam Kebumen ini HCl-nya 97,7% ya. Artinya kandungannya sangat bersih dan ini bisa untuk garam spa. Waduh, ya, ini garam spa mas. Banyak spa bisa di Kebumen. Makanya ini kan sangat luar biasa. Yeah. Ada garam piramid yang ketika kita ambil dari lahan itu sudah berbentuk piramid mas. Dan ini juga mahal, 1.500. 1.500? Iya. Nah ini potensinya sangat luar biasa. Kenapa kita punya laut yang begitu luas, begitu panjangnya, bahan bakunya melimpah dan tidak akan habis, gratis lagi. Kita manfaatkan, inilah inovasi yang diambil oleh pemerintah sebagai top 45. Berarti mandi di laut Kebumen kayak sepan. Kemarin saya sudah telepon Mbak Palupi dari Matatila. Yeah. Terus Mbak tolonglah, Mbak ya sepanjangan itu pakai garam Kebumen. Kemarin alhamdulillah timnya sudah kesini, sudah di lab, sini sedang proses lab di Jakarta. Mudah-mudahan nanti Matatila juga garam sepanjang karena dia juga garam Kebumen gitu loh mas. Jadi kita produksi tapi terus pemasarannya, marketingnya juga kita bantu komunikasikan dengan teman-teman Kebumen yang ada di Jakarta yang punya apa sekolah tingkat internasional ya. Ini garam sepanjang dan produksinya sekarang sudah 172 ton tahun, sedangkan kebutuhan kita kan 4.000 sekian ton per tahun. Karena asumsinya Mas Hasan, saya dan yang lain per orang itu setahun 4 kilo. Konsumsi garam. Iya, satu orang dengan 4 kilo. Setahun. Asin banget itu kan. Iya, ya untuk apa? Untuk makan roti, makan apa itu kan butuh garam, kalau enggak butuh garam dengan apa? Enggak asin banget. Ada rasanya malah. Iya. Iya kan. Berarti kalau 1,3 juta berapa ton? 4.000 sekian ton. Iya. Dan ini dari luar daerah terus selama ini. Selama nasional 4,5 juta ton kita butuh. Yang 2,5 juta masih impor. Kita baru 2,2 ton, 2 juta. Ini kan masih peluangnya luar biasa.
Makanya kemarin Profesor Yulo, ini heran saya. Biasanya bicara garam itu di Madura, Kebumen kok ada garam. Nah, itulah inovasi yang selama ini tidak tersentuh. Kira-kira mau ada target apa lagi nih Gus Yasid, gebrakannya? Kalau saya sendiri kan ini Mas, saya akan prihatin terhadap pertahanan keamanannya. Saya Kodim ya, Kodim selama merdeka belum punya kantor. Oh sampai sekarang? Nggak punya kantor, yang kantornya punya Perusda. Sehingga dana dari Mabes Polri PKNI nggak pernah turun ke Kodim untuk bangun dan sebagainya. Sekarang saya ada permintaan dari TNI, minta tanah, saya kasih tanah di sebelah timur terminal 1,4 hektar untuk didirikan Kodim. Oh berarti nanti akan ada di sana ya? Iya di sana, lah bekas Kodim. Saya sudah kontrak dengan yang punya PPMD di tanah untuk dibangun sentra ekonomi seperti Transmart dan sebagainya. Tertumbuh pusat sentra ekonomi. Ini malah saya baru tahu kalau ternyata belum punya Kodim itu selama merdeka Mas. Zaman dulu kan ya bupatinya tentara-tentara, kenapa nggak memberikan? Yang memberikan para bintang 9 NO bintangnya 9 yang ngalah ke bintang 5 kalau bintang 7 salep nanti. Dan itu sudah di besok secara resmi saya lepak ke Makodam dan ada tanah lagi masalah urut CEO Mas. Ini sudah selesai 5 desa 200.000 hektar. Oh iya. Setelah sudah apa sudah keluar, besok akan diserahkan oleh Menteri atau BPN Sofyan Jalil kepada Pak Kasat di Makodam. Besok Rebo. Nanti saya berangkat. Hmm. Ya, pasti yang hukum. Sudah. Dan masyarakat di Monggo disertifikatkan, yang punya negara silakan disertifikatkan. Itu kan solusi-solusi terbaik. Jangan sampai masyarakat juga ada dugaan punya tanah, nggak punya kekuatan hukum, nggak punya sertifikat, ayo kita orang untuk disertifikat. Begitu juga negara, mana sih tanahmu? Silakan dulu, datamu mana? Sama masing-masing mengeluarkan data, ya oke, dulu kita sertifikatkan. Yang punya masyarakat gratis. Negara urusan itu corona. Nah, saya sebagai kepala daerah memfasilitasi itu. Kita nggak punya tanah di sana. Ada sesuatu hal yang udah 4 kali bupati nggak selesai-selesai terus dan ini kan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nanti karena investor minta jaminan keamanan di daerahnya di Kebumen. Kalau daerahnya nggak aman demo-demo gitu nggak mungkin lah investor akan datang. Dampaknya juga ke kemiskinan. Ini kan PR-PR yang mudah-mudahan tahun ini bisa nanti ada 8 amin bisa. Semua 15 bisa dan semua sudah saya ajak komunikasi dari mulai masyarakat paling bawah, kepala desa, anggota DPR, TNI, dari mulai dan ramai Kodim, Panglima sampai Kasat saya temui untuk menyelesaikan masalah apa. Sama Menko Polhukam Pak Mahfud MD juga saya minta untuk membantu mendorong kali ini selesai. Alhamdulillah sudah ada progres. Oke, ada hal yang agak mengganjal di pikiran saya, Gus. Berkaitan dengan Kebumen yang statusnya menjadi termiskin. Ya. Sementara kenapa mengganjal di pikiran saya? Karena beberapa tahun terakhir kan pariwisata terus bertumbuh. Ya. Terus kemudian hotel juga bermunculan. Bahkan ini katanya juga ada hotel yang sedang dibangun juga. Terus kemudian pusat perbelanjaan juga semakin bertambah. Bahkan sekarang sedang musimnya goes. Tiba-tiba melihat di mana-mana orang pakai sepeda yang mahal harganya. Maksudnya enggak mudah. Tapi kok ini kondisi ini seakan bagi saya orang awam gitu. Kok ada kontradiksi. Ini katanya termiskin, wah, tapi kok orangnya banyak orang hebat di Kebumen. Nah, itu gimana, guys? Jadi gini Mas, terkait dengan kondisi ekonomi di Kabupaten Klaten atau dimanapun aja, antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi memang harus seimbang. Inflasi harus kita tekan serendah-rendahnya, dan pertumbuhan ekonomi kita dorong setinggi-tingginya. Sehingga pertumbuhan ekonomi di atas inflasi. Nah ini kan masih belum. Artinya apa? Artinya harga konsumtif di Kabupaten Kebumen itu lebih mahal daripada di daerah sekitar kita.
Sekarang kebutuhan konsumtif lah, kayak bakso lah. Bakso di Purworejo, di Cilacap, di Wonosobo, di Purbalingga, dan lebih murah daripada di Kebumen. Tapi Kebumen tetap laris, Gus. Ya, makanya ini kan sehingga apa? Kebutuhan ini tidak diimbangi oleh penghasilan dari warga yang miskin ini. Oh iya. Yeah, nah, kita mahal, tapi laris juga. Lihat terus tadi Pak Hasan, ini sepeda banyak. Tapi kan pertumbuhan ekonomi di apa tingkat kemiskinan ini tidak penghasilannya masih tetap. Dan ini kita kan kita ketahui bahwa garis belakangnya 362.874. Ini kan garis untuk masalah kemiskinan. Sekarang di Purworejo ini Cilacap 337.572. Artinya apa? Artinya orang miskin kita dipindah ke Cilacap, ke Purworejo, itu di sana sudah jadi orang kaya, Mas. Tapi kalau orang kaya sana pindah sini jadi miskin. Karena garisnya beda, Mas. Dan 362 katakanlah Wonosobo 340, apalagi Banjarnegara 301, Mas. 301.000. Kita 362. Itu masalah miskin gitu, Mas. Soalnya saya kalau ketemu teman kan, wah kebunan. Ya memang ini jujur saya akui bahwa saya masih merah di bidang pengurangan pengangguran. Saya kalau saya masih merah. Ini ada perbeda juga yang menyaksikan. Kenapa? Salah satunya harus membuka peluang kerja bagi pengangguran, Mas. Tanpa itu bohong, Mas. Oh, itu kuncinya di situ ya. Dan itu akan jadi beban bupati siapapun, Mas, kalau ini enggak diatasi. Karena pengangguran ini cuma bertambah, tamatan sekolah ya. Terus manggur, tahun ini nggak dicarikan, dibukakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, bohong lah. Apa strategi makanya, untuk membuka lapangan? Makanya saya sudah deklir untuk pro investasi. Kawasan industri, salah satunya pembangunan jalan mal ini kan kita tumbuhkan. Dan ini mereka sudah komitmen, tapi dengan cara harus ada badan usaha miliknya yang ada di dokumen. Jadi, holding company ini badan usahanya milik di dokumen. Karena biar pajaknya nanti masuk di dokumen. Kalau yang kemarin kan enggak, kan di sini masuk Cilacap dan Kenyumal, pajaknya. Oh gitu ya? Oh iya iya dong, karena NPP-nya enggak sana. Oh sekarang harus Kebumen? Oh iya, saya aja. Kalau enggak saya nggak tekan. Saya tekan saja. Nyari duit saja di masa nari keluar. Eh iya, hotelnya di sini ternyata. NPP-nya bukan. Iya. Gue bodoh. Aku ya bodoh, tapi orang bodoh-bodoh. Ya, tapi ini menarik tadi, Gus. Ya. Artinya orang Kebumen kalau pindah ke Cilacap atau Purworejo. Oh, ya, ini dari PPS loh. Ini data resmi dari PPS 2019. Yeah. Ini resmi. Ini PPS yang apa? Bukan saya, enggak, ini resmi PPS. Ya, kalau bisa dicek nanti datanya di Bapeda, silakan nanti terkait dengan masyarakat. Yang kedua masalah jumlah penduduk. Oh, ya. Jumlah penduduk kemarin kalau apa? Warga miskin yang terentaskan antara Kebumen dan Wonosobo yang nyalip saya, nyalip kita Kebumen ya, itu kan 6.000 sekian, kita 7.000 sekian. Kalau jumlah kuantitasnya banyak kita yang terentaskan kemiskinannya. Oh, itu dengan Wonosobo karena jumlah penduduknya itu juga berbeda. Dan kita rata-rata kan 10.140 jiwa, 10.140 jiwa per tahun kalau dibikin rata-rata ya. Penurunannya. Jadi kalau sudah 4 tahun nanti dikalikan 4 aja. 40.000 berapa? Kalau perkembangannya sendiri, Gus, dari pertama kali kemudian mendapatkan informasi bahwa sekarang ada di urutan terbawah. Ya. Perkembangannya sekarang dari pertama kali kemudian kita ya masing-masing kabupaten kan berlomba-lomba, Mas. Oke. Untuk penurunan kemiskinan. Bukan berarti daerah lain itu diem, kita lari, enggak. Ini mereka kita sama-sama lari lah. Ya kondisi kita ya memang ya masih, kemarin masih 0,% lah terpaut dari Wonosobo ya. Kalau penurunannya sendiri, angka kemiskinannya kita gimana? Dari pertama kali dulu? Ya pertama kali dulu kalau 22%, nah sekarang kita 16,48%. Lumayan ya. Oh iya, udah 3% berapa ini tadi? Iya. Ada. 3,6. Ini luar biasa. Apalagi 2018, 2%, Mas. Waktu saya jadi wakil bupati sendirian, belum ada wakil. Itu 2% lebih. Dan itu dalam sejarah belum ada yang setahun bisa turun 2 digit 2%. Tanya aja Bapak. 2% itu berarti sekitar berapa? 2%-nya dari jumlah kemiskinan. Berapa pindah? 20.000 berapa? Iya kan? Oh iya, tinggi. Iya.
Iya. Itu waktu saya sendiri. Berarti lumayan. Baru ada di sana. 2% itu 2 juta nyawa, Pak. Terkait ini, info ini Gus, saya pernah mendengar kabar bahwa titik-titik kemiskinan itu memang ada di daerah utara. Itu gimana itu Gus? Ini kan memang kemarin kan kita konsultasi dengan Pak Fuad, gimana Pak Fuad ini untuk daerah utara biar ekonomi tidak ketinggalan. Nah kita dengan Pak Fuad mencanangkan jalan, pembangunan jalan 67 km CLLU karena ya, ini kan sudah. Dan mudah-mudahan ini tinggal sedikit karena terhalang oleh izin dari perhutani. Dan ini kalau sudah izin perhutani selesai atau sudah turun, kita selesaikan, sudah selesai mas, dari mulai sampel sampai Paturuso. Iya. Karena apa? Karena di selatan sudah ada jalan, tengah juga sudah, tapi utara kan belum. Iya. Kasihan. Salah satunya. Dan sekarang kalau mau ke Sadang juga sudah lumayan halus lah dibanding dulu. Kalau dengan otak orang Sempol itu mau ke Wonosobo atau ke Perempuan, langsung aja lah ke sana. Itu jalannya udah bagus. Iya, ini. Dan itu kan membuka ekonomi sana, sehingga memutus harga-harga yang di sana mahal karena transportasi dan lain sebagainya. Terus kemarin saya dengan Pertamina membuka Pertasok. Pertamina dengan bumdes-bumdes yang ada di Kebumen. Itu untuk apa itu? Itu Pertamina untuk yang kecil-kecil itu ya. Iya, tapi resmi dari Pertamina mas. Oh iya. Kalau dulu kan ilegal itu ya, atau mungkin nggak ada. Itu kan mesinnya mesin pompa biasa. Kalau ini kan mesinnya memang sudah di anu oleh Pertamina. Jadi jamin aman kalau 1 liter ya 1 liter beneran. Artinya ini legal ya? Legal resmi Pertamina kok. Yang sekarang lola aja Pertamina 3 bulan, nanti setelah 3 bulan diserahkan kepada bumdes. Mau sharing berapa-berapa, ataupun asasan nanti mau jadi apa pihak ketiga, enggak apa-apa. Dan ini akan ada 10 lagi, nanti 10 desa yang kita sudah cek siapanya, jadi 15 bumdes yang ada di Bumen dalam rangka untuk bicara dengan Pertamina. Dan ini juga untuk memutus harga, satu harga. Karena di sana harganya kan mahal, mas. Karena jauh. Nah sini sama lah harga di kota. Oh, nah ini ini keuntungan untuk masyarakat di Tentu semua kembali ke masyarakat. Iya. Itu kerja untuk apa sih kalau mau untuk masyarakat? Soalnya kadang saya agak heran juga Gus, orang Sadang di gunung tapi rumahnya bagus-bagus, ya, mobilnya besar-besar. Iya, besar juga. Karena ini kan sebetulnya potensi yang perlu kita dorong, ada industri dan sebagainya. Sekarang ada kardus saja, naiknya CRV baru. Selidik, oh dia punya jenis istri. Ya, masuk bulan Agustus nih, Chris. Oh iya. Ini sebentar lagi kan rakyat minum. Indonesia mau merayakan kemerdekaan kita. Apa sih arti kemerdekaan bagi Gus Yasi dan juga bagaimana masyarakat kita memaknai kemerdekaan ini? Jadinya bagaimana? Ya, terima kasih yang pertama kami ucapkan Bayu dan untuk Indonesia dan selamat kepada masyarakat yang akan merayakan kemudian kita ke 75 dan harapan kami sebagai pemerintah daerah rayakanlah Dirgahayu kemerdekaan RI karena ini dalam situasi pandemi sudah harus sesuai dengan aturan pemerintah, tidak boleh mengumpulkan orang banyak, boleh tapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Dan ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat, memang perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ini masih dalam kondisi pandemi. Kita juga harus jaga kesehatan diri dan harus jaga kesehatan orang lain. Taatilah anjuran dokter termasuk kesehatan ini. Punya strategi-strategi melakukan ini kan urusan kesehatan, saya bukan ahli kesehatan. Dalam masalah kesehatan saya koordinasi dengan dokter terkait. Mau ada kegiatan apa ini? Ya kan ziarah lah. Ada yang apa? Panitia 17-an itu ada ziarah ke makam-makam leluhur kita ya. Tapi yang apa petunjuk apa gitu kan enggak ada. Kita upacara aja enggak di alun-alun. Induksinya nanti di gedung. Di gedung ya? Iya, kan di alun-alun, di sekolah dan lain sebagainya di alun-alun besok enggak. Besok cuma di gedung ya. Dan di kantornya masing-masing. Karena ini adalah pemerintah. Dari pusat. Pertanyaan terakhir Gus, ini ya saya terus kemudian Mas Hari Satrio kan ya
berawal dari iseng-iseng sebetulnya. Hmm. Ya bikin podcast Sudut Simpang 5 itu karena iseng-iseng ingin mencoba mencari potensi-potensi di Kebumen, baik anak-anak muda terus kemudian harapannya bisa kita siarkan lah, bisa kita promosikan keluar. Nah, ini upaya awalnya bermula dari gabut. Gabut itu ya orang lagi nggak ada kerjaan, bingung akibat pandemi gitu. Ini ngapain ini, nggak udah akhirnya iseng-iseng bikin kegiatan seperti ini. Nah, mungkin ada juga beberapa teman kami yang masih, katakanlah anak-anak muda yang masih agak galau ini pandemi, kemudian kalau agak panjang apa nih kira-kira yang harus kita lakukan. Nah, maksudnya kira-kira apa nih pesan Gus Yasid untuk anak-anak muda di Kebumen, ya tidak hanya di pandemi ini Gus, artinya untuk supaya kedepannya bisa ya paling nggak apakah memberikan sumbang sih atau untuk pribadinya terkait dengan pemuda ini, harapan bangsa. Wes. Siapa yang menurut saya? Siapa yang mau dari bupati yang akan datang? Tentu anak-anak muda. Dan ini juga harus kreasi, harus kreatif dan inovatif. Harus melangkah lebih maju ke depan. Sekarang teknologinya sudah sedemikian rupa, era-era teknologi. Makanya kemarin saya dorong bahwa UMKM, UMKM ini dengan cara online bisa menjual produknya lewat Simbok Blonjo kemarin. Simbok Blonjo. Apa itu, Gus? Apa sistem apa kemarin? Informasi untuk belajar terkait secara online. Oke. Pokoknya itu ya. Nanti saya kulik, Gus. Kemarin saya sudah ke Alfamaret, kan Indomaret. Itu kan langsung bisa kayak Hanyaman Pandan itu sudah bisa menjual secara online. Teknologi. Itu kan inovasi, Mas. Dan saya sendiri sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan telesehat desa. Dan ini satu-satunya di Indonesia yang sudah bersama dengan komputer untuk telesehat. Apa telesehat? Itu untuk mengetahui warga kita, kayak dokter Hasan itu nanti bisa mengetahui warga kabupaten punya sakit apa, harus dibawa kemana, obatnya apa, itu nanti sudah ada di Playstore. Nanti tidak perlu jauh-jauh, katakanlah ke PKU ngomong, wah ini penuh Pak Bupati, ini nunggu keluar dulu. Dan besok kalau sudah jalan, siapapun tahu penyakitnya apa, harus dibawa kemana, konsultasi dengan dokter apa, itu langsung sudah ada. Dan ini sedang proses. Canggih itu, Gus. Dan satu-satunya di Indonesia. Oke, terima kasih Gus atas waktunya. Ini banyak hal yang sebelumnya tidak pernah kami dengar. Dari garam ini kemudian yang ternyata kandungan NaCl-nya tinggi, kemudian bahkan saya baru tahu ternyata karang sambung itu memang sebuah karang yang dia menyambung. Dan batuannya nih bagus, ini karang sambung, Mas. Ini karang sambung juga, ini black jet. Ini kesehatan, untuk kesehatan. Saya tahunya badar besi. Badar besi. Ini kalau yang besar ya segini, rokok tumpangnya ini tidak ada rasanya, Mas. Ini. Karena ini untuk netralisir apa? Racunnya. Makanya saya pakai ini. Ini malah jadi brand ambasadornya Kebumen. Ya yang bupati yang harus gitu. Dan ini enggak dibeli, enggak dikasih aja. Ya karena ada pameran, ini kok bagus. Ambil, saya beli. Ini sama. Dan kemana-mana dipromosikan itu. Kan? Oh iya, saya pakai. Kemarin dari Pertamina juga. Bagus, kok berarti bagus. Terima kasih. Orang-orang nonton pun ada. Oke Gus, terima kasih atas waktunya. Insya Allah nanti ini bisa kami sampaikan kepada masyarakat dan saya yakin akan banyak yang terinspirasi lah. Dan pasti ada beberapa yang kaget karena pemuda ini harus kreatif lah. Dalam situasi seperti ini harus berkarya gitu. Berkarya itu dimanapun, dalam kondisi apapun. Jangan dengan kondisi COVID ini terus blempem, itu namanya bukan pemuda, Mas. Harus semangat. Kemarin saya juga Bonorowo, ternyata kita bantu 500 juta perikanan. Kemarin sudah panen gurame melimpah. Bahkan rencana akan saya tetapkan sebagai sentra ikan air tawar di Bonorowo. Nanti biasa kita ke sana. Iya, ke Bonorowo ada itu. Mau beli itu sendiri gurame. Ada mau yang beli 1 kilo, 2 ekor atau 3 ekor yang ada. Dan mereka senang, Mas. Karena kondisi pandemi kemarin kan nggak laku turun. Saya minta untuk OPD-OPD beli garam, beli gurame. Sekilo-sekilo kan selesai. Biar mereka itu
nggak susah jualnya. Ini saya suruh beli. Jadi kalau cabai turun, ya kita di stapang. Masuk di stapang cabainya. ASN harus beli cabai di stapang. Dengan harga yang wajar. Ini kan kasihan kalau sudah kita dorong untuk maju tapi bingung pemasaran. Itu the power of leadership. Kekuatan pimpinan di situ. Nggak mau ya udah mau pindah kemana ini bahaya ini saya emang harus gitu guys ya demi masyarakat. Dan alhamdulillah ya juga karena kita tim ya masing-masing mereka ya beli gram ya senang 1 kilo ada yang 2 kilo mereka juga senang masyarakat masa pasti ngurut dua gram ya guys iya udah sama reason iya cuma kadang nggak ngerti kalau kita senang sana sebetulnya butuh untuk dijual barangnya sehingga ditemukan gitu ya. Karena yang selama ini yang kita tahu Banjarnegara pusat. Dan di Banjarnegara itu sudah kulkasan maksudnya masih segar. Dan sudah direseki per kilo 42.000. Masih segar. Oke, terima kasih Gus. Ya, semoga sehat selalu, tetap cerah, tetap segar dan bisa terus memimpin Kebumen menjadi lebih baik. Amin. Amin. Demikian podcast kita kali ini. Sudut Simpang 5, jangan takut bicara.